Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Besar Pembela Tanah Air 1 Komando beserta Bunda yang selama ini terus mendampingi saya suka dan duka. Saat ini saya ucapkan dan kami yang ada di Mabes Peta mengucapkan selamat hari ulang tahun atau selamat milad yang keempat jajaran pejuang ekonomi Peta 1 Komando di Jawa Barat, yaitu tanggal 21 Februari 2021. Jadi ini yang keempat ya, hari ulang tahun keempat. Tentunya sudah banyak suka dan duka yang dialami sepanjang 4 tahun perjuangan ekonomi dalam rangka untuk menjalankan sistem ekonomi Peta 1 Komando di wilayah Jawa Barat. Pesan saya kepada sahabat-sahabatku, khususnya di Jawa Barat dan secara umum di seluruh Indonesia, agar terus menanamkan jiwa nasionalisme kepada diri kita dan kepada generasi-generasi kita. Salah satunya yang harus kita budayakan saat ini dan terus kita budayakan adalah gemar menabung, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk emas. Selanjutnya, mari kita ciptakan warung yang modalnya berasal dari komunitas kita sesuai wilayah masing-masing, dan bagi pengurus warung atau pengelola warung agar sesuaikan protap, yaitu transparan, jujur, dan amanah. Semoga kita kelak juga terus meningkatkan jumlah-jumlah produk yang bisa kita buat. Saat ini sudah ada beberapa produk yang kita buat dan sudah kita bisa menikmati hasilnya bersama-sama. Dan bagi produknya yang mungkin belum begitu masif laku, agar terus memperkenalkan produk saudara-saudaraku di media-media sosial. Semoga kelak kita semua ya memetik hasil dari perjuangan ini serta dirasakan manfaatnya oleh generasi masa depan bangsa Indonesia. Nah, kepada khusus kader inti Peta yang ada di Jawa Barat secara khusus maupun di Indonesia, agar ikut dalam program emas koin Peta sebagai pedagang emas, minimal menjadi distributor. Karena apa? Kita lah yang memulai perjuangan ini, dan tidak sedikit yang tadinya tidak mengenal Peta sekarang sudah menjadi distributor maupun dealer emas koin Peta. Sebenarnya harapan saya adalah yang menjadi distributor maupun dealer itu adalah dari kader inti Peta. Karena apa? Nah, berdagang emas ini tidak pernah ada matinya dan terus menerus. Sehingga saya masih mengajak kepada saudaraku, khususnya kader inti Peta, agar memaksakan minimal bisa menjadi distributor di wilayah kecamatan tempat domisili masing-masing. Tidak ada yang saya bisa berikan selain daripada konsep ini, dan jalan kita harus dipaksakan. Ya, harus dipaksakan. Jangan sampai kita yang sudah lama berjuang kelak hanya menjadi penonton di saat di komunitas sendiri, di saat semua orang sukses. Sekali lagi saya ucapkan selamat milad yang keempat, ya, keempat tahun kepada sahabat-sahabatku para pejuang ekonomi Peta 1 Komando di wilayah Jawa Barat. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.